Wong tua lu mas. Jam? Jam ini jam 2 pas sih, jam 2 lebih 6 menit. Motornya iki mas, Supra ya. Lagi masih melarang gigi. Potletnya itu yang terekam CCTV itu kejadiannya kapan itu? Kejadiannya tadi malam, diketahui tadi pagi sewaktu pemilik itu mau mengundang. Apa aja dan? Mereka melapor ke kita ke Polsek Jawi dan kita langsung melakukan olah TKP sekaligus melakukan penyelidikan dari pengecekan di TKP kemudian dua buah tabung gas beserta berapa sembako total sekitar 4 juta. Untuk kejadian yang pembobolan outlet itu di Dawe ini baru pertama terjadi atau sebelumnya? Ini baru pertama kali terjadi, sebelumnya memang tidak pernah ada dan kemungkinan memang itu tidak ada yang berpenghuni di situ dalam keadaan kosong, jadi tokonya ini tidak ditunggui, hanya toko yang apa, kosong aja. Pemilik pada waktu mau masuk sudah gembok, sudah keadaan rusak. Mungkin ada imbauan untuk warga? Imbauan pada warga terkait dengan kejadian tersebut untuk meningkatkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Dan juga warga juga peduli apabila ada sesuatu yang mencurigakan bisa menghubungi melalui telepon 110. Kita otomatis akan segera merespon setiap warga yang menghubungi di telepon 110. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.